Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Setelah hampir 2 tahun turun naik mahkamah, akhirnya Balu Allah Yarham Abam yaitu Nur Hidayah Muhammad Ali menang dalam kes saman fitnah yang difailkan terhadap adik iparnya yaitu Ali Putih. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Zulkarnain Hasan pada pagi Jumaat. Sehubungan itu, Ali Putih atau Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan, 33 tahun, diperintahkan membayar ganti rugi kepada Nur Hidayah sebanyak Rp60.000. Menurut Peguam Muhammad Ibrahim Muhammad yang mewakili Nur Hidayah, pada proseding itu juga Hakim membuat keputusan menolak tuntutan yang dibuat keluarga Al-Yarham Abam Arsd Umar Mokhtar Said Muhammad Rizwan dengan kos. Manakala tuntutan kami Nur Hidayah terhadap Ali Putih dibenarkan dengan kos. Kami percaya keputusan ini membersihkan segala kata-kata negatif yang dilemparkan kepada anak Puam kami. Sebelum ini, dikatakan ada pihak telah dianiaya oleh anak Guam, namun mahkamah jelaskan tidak berlaku sebarang penganiayaan. Sebaliknya, anak Guam kami yang dianiaya, katanya kepada Emsta. Terima kasih karena klik video ini.